Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya EKB KK. Seperti janji saya kemarin, saya mau tak-atik Sienna 2500 EP ini biar lebih paten dan gacor. Yuk jangan lama-lama, kita langsung aja bedah rel ini. Di sini kita hanya memerlukan kunci 12 dan obeng min dan plus. Yuk kita buka aja. Pertama kita buka spoolnya. Clicker dragnya. Lalu baut pakai kunci 12. Nah ini obeng, kalian pasti bisa lakuin di rumah, sangat mudah. Kita copot ini dulu. Kita lepas handle-nya dulu. Skrunya lagi. Kita lepas. Jeng jeng. Nah, ini nih yang mau kita modif. Ini terbuat dari plastik. Kemarin saya mancing soalnya dari pinggir, gak sengaja kena air. Pas kena air dia putaran awalnya agak berat. Ini nih plastik. Sama yuk kita buka.
Pas ininya. Lalu aduh. Nggak, orang Indonesia namanya kalau nggak bongkar bongkar gitu. Nih plastik nih terlepas. Kita lepas juga. Nah, di sini kita ganti pakai bearing. Ini dia. Langsung aja kita pasang ya. Nih. Yep. Kita pasang lagi. Sanggirnya tuh tapi sama sotornya. Pasang asnya. Screw. Ini harus keren, ini jangan kasih kendor. Lalu kita pasang ini. Kita pasang skrunya. Sang one way-nya.
Sangat serotor, rotornya. Pasang dulu, lupa. Tinggal pasang handle. Clicker. Taram. Smooth. Mudah bukan? Kalian pasti bisa lakuin di rumah. Cuma butuh dua alat ini aja. Dan jangan lupa kalian beli dua bearing ini. Taram pasti lebih paten dan lebih kacor ya. Yep. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan share ke teman-teman kalian, like, komen, dan subscribe. Biar channel ini bisa berkembang. Sekian dulu teman-teman. Ciao.